Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Ini saya berada di daerah Karanglo. Karangpuso apa Karanglo ya? Di sana tuh ada Gunung Kawi, di sana ada Gunung Arjuna. Saya mau menerbangkan ini drone kecil ini ya, Beta FPV Pavo Pico. Piccolo. Nah, drone Piccolo saya pakai ND filter nomor 16 karena udah terlalu padang ini. Di sana ada burung kontol. Kontol apa blekok ya? Kita coba kejar pakai ini. Dan kita coba kemampuan drone kecil ini terbang di outdoor teman-teman atau di luar sini dengan kondisi angin lumayan gede juga ini. Sudah mulai ini, daun-daun sudah mulai bergoyang, tapi nggak gede-gede banget sih. Kita coba kemampuannya menahan angin seperti apa. Nanti saya bawa 4 baterai, jadi baterai yang 450 mAh. Untuk Google-nya saya pakai DJI Google 2, ini sudah DJI 3 ya. Remote-nya saya pakai Radio Master Zoro ALRS. Yuk sekarang kita terbang cruising sampai di sini.
kita sudah terbang di 3 baterai, teman-teman. Satu baterainya nanti aja kan tadi landing di situ jungkel di sini. Kena apa namanya? Kena bletok sidik tapi gak apa-apa. Oke, jadi saya sedikit berbagi pengalaman yang tadi kita terbang ke sana, teman-teman. Saya lebih banyak ke sana karena burung kuntulnya banyak kan di sana, teman-teman. Tadi saya ngejar yang di sana ternyata terbangnya terlalu jauh. Oke, jadi secara garis besar untuk drone kecil ini dengan kondisi angin yang seperti ini ya, itu mampu, masih enak ya, masih friendly untuk dikendalikan, masih enak, dan settingannya kebetulan ini juga pas menurut saya. Tadi mungkin agak sedikit jilo sedikit di sana ketika ada kayak hembusan angin, teman-teman, karena agak langsung geser. Termasuk tadi juga pas saya ngikuti burung kuntul ke sana naik, itu baterai langsung powernya langsung drop. Ini tadi saya settingannya di 2,7K 60 fps, jadi otomatis pemakaian baterai juga akan tambah lebih boros dibanding kalau misalnya teman-teman settingnya ke FHD atau 1080p di 60 fps atau 30 fps. Kalau saya sih memang drone kayak gini bisa ke 4K 120 fps kalau misalnya, kalau nggak 200 fps ya, tapi itu gampang panas. Teman-teman langsung setting aja ke 2,7K 60 fps. Kalau nanti misalkan teman-teman pengen main slow-mo sedikit atau di 30 fps juga bisa. Nah, ini tadi video pertama sama kedua itu saya pakai ND filter nomor 16, terus kemudian saya coba lagi yang tanpa ND filter, dan teman-teman bisa lihat hasilnya yang tadi, teman-teman ya. Dan ini kalau misalkan teman-teman mau beli, ini mungkin totalnya ini sekitar 5 jutaan. Ini drone aja, teman-teman, drone sama DJO3 nya itu sekitar 5 jutaan. Tapi ini juga bisa dipasang ke Worksnail. Pakai Worksnail itu lebih murah, tapi kalau saya sih NNO3 sih, teman-teman. Tuh di sana Gunung Kawi cerah, di sana Gunung Arjuna juga cerah. Terus kemudian dari segi handling segala macam di outdoor seperti ini tadi saya rasakan juga lumayan enak juga. Anginnya juga lumayan apa? Lumayan gak gede ya, masih sepoi-sepoi, cuma memang speednya speednya untuk ngejar burung kuntul rodok susah, teman-teman, karena ketika saya pan sedikit ya, saya gasnya saya naikkan sedikit, itu langsung baterainya langsung wih drop, karena memang drone 80 mili, teman-teman, drone kecil, dan ini bawa, ini berat loh, teman-teman. Jadi hitungannya DJO3 ini berat banget ya, ditambah bobot baterainya seperti ini. Nah, ini kalau saya sih ini recommended untuk blusuan, untuk blusuan di tempat-tempat yang kecil, terus kemudian kafe dengan pemandangan alam seperti itu cocok sekali, apalagi disandingkan dengan DJI Google 2. Wah, mantap, teman-teman, gambarnya bening kok nonton bioskop. Remote-nya sendiri juga teman-teman bisa custom ya, mau pakai Radio Master, mau pakai jumper, segala macam itu bisa. Teman-teman kalau misalkan membeli, pengen ya, pengen misalkan, "Mas, rekomendasi dong drone buat jalan-jalan aja." Banyak yang DM saya ke Instagram saya, mesti saya tanya tujuannya untuk apa, terus kemudian mau pengen drone aerial apa drone FPV, itu mesti saya sarankan budgetnya berapa dulu gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen drone FPV yang untuk blusuan gampang dibawa, ini kan tak cekel kayak ini kan kalau nggak gue drone, itu pakailah DC apa Beta FPV VAW ini. Sebenarnya juga Mobula juga ngeluarkan juga, teman-teman, yang baru ini ya, Mobula juga ngeluarkan, mungkin beberapa produk yang lainnya juga ngeluarkan, apalagi pakai Google 2 sangat ringkas, sangat simple sekali. Remote-nya juga pakai yang simple-simple aja, yang kecil-kecil. Tadi saya mau coba casing apa, orang lewat kok gak lewat-lewat, yowis saya nyari burung kuntulnya tadi udah mabur semua. Oke, teman-teman, cukup sekian ya, semoga video ini bermanfaat. Jadi ini experience saya menerbangkan drone kecil di lahan terbuka seperti ini. Jadi sebenarnya speknya ini adalah untuk indoor, outdoor juga bisa sih dengan kondisi angin yang tidak gede atau angin yang kecil. Beta FPV PAVU, moga-moga dikontak sama Beta FPV lagi. Kemarin saya dikontak untuk review framenya, frame Beta FPV apa, PAVU 30 apa PAVU berapa ya, lupa, PAVU 25. Ini saya coba pakai drone ini asli. Oh iya, satu lagi, teman-teman, untuk pakai drone baterai Gaoneng ini 450 mAh, ini harus saya potel ya, ini ya harus saya putus karena terlalu gede. Ini ternyata baterainya lebih tebal dibanding baterai bawaannya yang dari Beta FPV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.